Pokoknya hari ini rumah harus beres ya. Yo. Yang ayo beres-beres rumah, Yang. Yo. Yang ayo beres-beres rumah. Yang ayo beres-beres rumah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube. Ya, hari ini kita bakal apa? Jadi hari ini kita itu mau ngerenov rumah, alias kita mau renov interior rumah. Yang pertama ada kamar, terus yang kedua ada kita nanti dipan. Yeay, akhirnya setelah sekian lama renov kamarnya jadi. Teh, sini. Halo. Halo. Jangan lupa. Jangan lupa. Subrek. Subrek. So, nantikan keseruannya. Check it out, let's go. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Hai, welcome to my room. Jadi guys, ini tuh kamar senilai 30 juta lebih kayak gini modalnya. Aku sengaja pasang backdrop karena emang impian dari dulu sih aku pengen backdrop kayak rasa hotel gitu, maksudnya kesantaian. Cuman ini belum jadi ya guys. Aku juga agak sedih ya sebenarnya. Aku pengen review pas udah finishing semuanya, udah bagus banget, tapi ini belum jadi. Kayak gini nih, kayunya masih belum dilapisin apa gitu sama masnya, HPL gitu masih belum. Terus ini juga di sini masih kaca-kacanya masih belum. Terus maaf ya, ini spraynya sebenarnya bukan yang kayak gini, agak lebih elegan lagi, nyatu sama ininya spraynya. Spraynya ini spray kado nikah. Salah lagi ukurannya, bisa gak ditukar? Harusnya kan ukuran kasur aku 200x200, jadi kasih spray ukuran 180, tapi gak apa-apa. Makasih buat yang ngasih spray. Itu kordennya kok bisa setinggi itu, harganya berapa ya? Kalau nanya harga aku jadi kayak, kasihan banget kamu. Kasihan. Emang konsep kamar itu aku pingin banget kayak hotel. Jadi kan hotel kan cenderung dia itu mentok sama plafon ya. Nah kebetulan plafon aku tuh 4 meteran gitu, 4 meter sekian. Akhirnya kalau bikin gorden jadi harus setinggi plafon. Ada kejadian lucu sih, setiap kali bikin gorden itu orang-orangnya kayak menolak gitu loh. Kayak, "Kak tolong ukurin lagi, pasir lagi, ini plafonnya emang tinggi 4 meter gitu." Iya emang tinggi 4 meter. Dua kali dikayak gituin sama orang. Tapi gak apa, alhamdulillah jadi. Dan alhamdulillahnya sesuai sama konsep aku. Konsepnya ini Terus aku pasang lampu di sini karena aku suka banget konsepnya kayak hotel. Nyamuk. Aku bikin video buat kalian-kalian yang mau bikin kamar rasa hotel, bisa pakai referensi dari aku. Kalian, aku pingin kalian itu sebelum beli-beli barang, kayak misalnya beli-beli gorden, beli-beli spray, beli-beli kasur, beli-beli backdrop, itu tuh kalian harus tahu temanya apa. Kalau misalnya aku temanya emang rasa hotel, terus nuansanya itu nuansa nude, jadi pastel, nggak boleh ada yang warna hijau, warna apa, pokoknya warnanya itu warna hangat, kan cenderung ke coklat, terus dipadu-padan fitresnya warna putih,
Terus tingginya juga setinggi plafon biar bagus gitu. Kalau misalnya setinggi ini terus atasnya apa namanya? Atasnya dinding itu kan kayak ada yang kurang gitu rasanya ya. Terus kalau untuk dipan sendiri dipan ini itu ukurannya harus benar-benar pas. Jadi kayak gini. Kak, kamu berdiri di sini. Minggir bisa enggak sih? Ini kan ukuran kasur aku tingginya 40 cm. 40 cm. Nah, dipannya ini ukurannya tingginya itu kalau nggak salah 40 juga, 40 atau sekitar 50 cm gitu. Jadi pada saat kita berdiri di sini itu pas gitu. Kalau mau duduk juga pas nih. Yang penting tuh sini tengok-tengok kaki aku nampak sini. Jadi kalau misalnya duduk pas nih. Jadi jangan sampai ngegantung atau jangan sampai kependekan kayak gini nih. Kalau bikin kasur dipan gitu harus nyesuaiin sama tinggi kalian juga. Terus untuk pemilihan backdropnya sendiri itu bebas sebenarnya, boleh yang setengah kayak gini, boleh yang sampai plafon. Karena aku tuh nggak suka kosongan, jadi aku mentokin sampai plafon guys biar bagus, bagus kan? Terus aku kasih kayak ada cermin-cermin gitu biar kelihatannya lebih mewah gitu. Tapi sebenarnya ini kamu ikut ke sini, ikut ke sini, ke sini. Iya. Sini. Ini lampunya ada 3 warna, 3 style gitu. Yang pertama ini sama ini nyala. Biasanya ini buat orang-orang baca. Kayak misalnya aku lagi kerja, terus aku buka laptop di sini, terus aku pakai lampu ini. Kalau mau lampu downlight-nya dimatiin. Terus yang kedua ini mati, yang ketiga nih. Ini buat lampu tidur. Cakep banget kalau misalnya tidur terus semua mati terus tinggal ini doang. Mantap. Sebenarnya untuk konsep kacanya itu enggak ada pisah kayak gini ya. Jadi langsung mentok sampai plafon, cuman disaranin nama interiornya tuh bilang kayak gini, mending dipisah aja Kak. Jadi lampunya itu ada space dikasih belakangnya dikasih motif marble kayak granit gitu sama kayak lantai aku biar ada seninya gitu katanya gitu ya. Aku mah oh iya bagus juga waktu dikirim desainnya. Oh iya bagus. Ini aku semua pakai interior bukan desain sendiri, tapi aku bilang mau aku interior kayak gimana terus baru didesainin gitu. Jadi guys untuk dipannya sendiri untuk backdropnya sendiri itu dari kaca bevel guys. Oh, lebih dekat suaranya nggak kejelasan. Nggak mau nanti disemprot. Enggak. Karena aku gini no. Ya terus silakan untuk kacanya dari apa? Kalau dari backdropnya sendiri itu nanti disedot nggak mau. Enggak nih aku tahu aku di sini ya. Jelaskan dari kacanya ke kamera. Jadi guys, untuk dipannya sendiri itu dari kaca bevel. Ambil gini. Ya, kamu. Iya, jadi ini terinspirasi. Oh iya, terinspirasi karena kita itu habis dari hotel gitu. Kita dari salah satu hotel di Tangerang. Di Tangerang dekat bandara. CGK Cengkareng. Nah, ini itu kaca bevel guys. Tadi sorry aku sampai lupa jelasin. Ini kaca bevel. Jadi fungsinya untuk mempercantik, mempermanis meskipun kita nggak bisa ngaca. Bisa sih, tapi mukanya kayak kecembeng gitu loh. Kayak jadi kayak dibalik sendok. Nyembung, maaf. Bikin malu. Gitu, jadi ini cuma untuk mempercantik aja si kaca-kacanya. Terus sama downlight, jumlah downlightnya, terus sama LED-nya. Ini bener-bener yang aku galauin sih. Sebenarnya untuk prosesnya sendiri itu menguras tenaga. Suami, kamu gimana setelah istri mendekor kamar ini ya? Kamu diam-diam aja. Hah? Ini sangat lampu. Aku tidak kelihatan. Tolong. Ini sama
naik kasur ya. You are amazing, bro! Woo! Bagus. Gila, keren. Kemarin itu aku pengennya nge-review pas sudah jadi, cuman ternyata ada kendala. Kendalanya adalah kamar aku yang paling belakang sendiri itu ambruk plafonnya, guys. Jadi dihentikan sementara untuk semuanya ini. Jangan dibuat mainan. Karena ini semua belum jadi segini aja bisa buat referensi kalian kalau misalnya mau bikin kamar. Nanti aku bakal update lagi untuk dekor kamar aku dan pemandangan. Kita bakal ada room tour lengkap. Yes, betul banget. Tepuk tangan. Semoga. Tepuk tangan. Tepuk tangan yang benar. Diam. Semoga kalian terinspirasi ya sama kamar aku. Terus kalian juga terinspirasi. Nanti buat ada yang tanya-tanya, kalian bisa langsung tanya aja di komentar atau di Instagram aku lewat DM. Aku bakal cepet bales DM dari kalian. Jadi 3 bulan lah. Jadi jangan sampai kelewatan vlog aku selanjutnya untuk review di spot-spot lain yang lebih bagus lagi dan lebih cantik lagi. Dadah guys, jangan lupa subscribe. Never don't surrender, never give up.